Pike lah sendiri. Mikrofon kecil saya ada problem ni hari, jadi saya akan memperkenalkan dia orang menggunakan mikrofon saya yang besarlah. Ya. Seorang artis veteran yang memang dah lama berkecimpung dalam arena industri perfilman ni, tak lain dan tak bukan director kita, AR Badut. Terima kasih Nabil, okay, okay. Jemput saya datang kemari. Terima kasih. Terima kasih yang saya tertinggal untuk perkenalkan. Bang. Eh, kat sini kau? Oh, kat sana. Mikrofon saya rosak. Dato' Yaya Sulung. Bagi tepukan kepada Yaya Sulung. Salam tu. Assalamualaikum. Apa khabar? Khabar baik, syukur. Nabila. Hey, jambu ke nanti saya tak, ni? Nanti tak. Itulah pasal aku malas nak bawa kau. Apa pasal? Ini jantan. Nabil nama dia, bukan Nabila. Tengok bulu dada. Oh, Nabil. Tengok dada lah. Bulu dada? Tak ada. Bulu ketiak pun tak ada. Kalau bulu dada. Okey. Jangan marah kita melawak. Eh, tak marah. Ha. Undilah saya. Dah. Zaman mengundi dah habis. Jadi jika anda berminat dengan Dato' Yaya Sulung, type lawak dan jarak Dato' Yaya Sulung, hantar ke 3, 2. Eh. Ha? Itu rancangan abah kau tu. Dah habis dah tu. Abah jangan ambil hati, bah. Director ni. Eh, bapak dia ni siapa? Pak kereta, bah. Bawa turun pak kereta. Bapak dia ni siapa? Ha? Bapak dia ni siapa? Suami mak saya lah. Bapak kau tu suami mak kau? Ha. Mak kau tu suami dia siapa? Ayah tinggi bapak kau. Okey, terima kasih ha. Nabil. Jadi apa masalahnya? Tak ada. Yang susah saya payah panggil kita datang. Topik kita pada hari ni, dia babak-babak standard dalam drama-drama Malaysia. Dia ni pelakon lama dengan dengan Allahyarham P. Ramli. Dengan Allahyarham Arjapa. Dengan Allahyarham Iyar Badur. Eh, salah silap. Yusni ke apa? Jangan. Kau boleh tanya dia. Satu-satu. Paling dia pandai sekali, babak perkosa. Kau tanya dia. Dia nak tanya pengalaman dalam babak-babak tu. Tak pun kita tunjuk je lah kat dia orang. Babak-babak standard aku, yang memang ada. Aku ya. Director dia. Aku jadi director dia. Tapi tak ada dia. Payment tau. Ha? Jadi je. Ini nanti. Engkau nak jadi pengarah, pelakon ni siapa? Engkau berdua lah. Ada payment tak ni? Ha? Ada payment? Lu fikirlah sendiri. Agak menyesal juga saya create ayat ni. Okey. Kena mandi okay. Ya. Memang bagus. Jadi apa tuan director nak bagi scene dekat kita orang? Ini selalunya dalam filem-filem selalu kita tengok. Ini scene tidak akan ketinggalan. Scene bapa marah dekat anak. Oh, ini yang standard lah. Yang standard ni. Standard eh. Pasal siapa nak dia, dah tentulah. Takkan dia jadi anak kau jadi bapa. Ya. Dah tentulah kau anak dia bapa. Eh, cik baik director. Lah. Ayah. Okey. Apa 3, dia? 2 berapa tahun kau berlakon itu pun tak pernah dengar. Babak standard tu lah tunjukkan. Tahulah. Kau pakai 4, 3, 2, 1. Aku orang putih, kau orang biasa. Okay, aku pakai yang biasa punya. Siji, loro, telu. Okey. Tak ni nak jadi anak yang macam mana ni? Serius. Takkan marah saya anak. Belajar A semua kena marah. Bukan. Bapak ada masalah. Dah tua nak mampus nak kahwin lagi. Jadi anak tu marahlah. Sebab-sebabnya. Okey. Tadi suruh bapak marah anak. Bapak nak kahwin. Bapak marah anak pula. Yelah pasal tak ada bayaran. Anaklah kena marah bapak. Kalau ada bayaran, bapak marah anak. Okey. Tak siapa punya motor yang dekat luar tadi. Motor? Kau ni apa jadi punya motor kat luar pula? Okey.
Apa ya, ya, nak buat ni. Okey. Kak. Ya mana kau pun sudahlah. Aku dah cakap berapa kali lah. Aku dah beritahu. Bila nak startnya? Baik. Okey. Tok, maaf Tok ya. Tak apa, tak apa. Maaf lah ya. Walaupun apa. Saya yang kena, saya minta maaf okay. Juga lah ya. Ya. Action. Siapa marah siapa? Kau marah aku dah. Oh, ya. Jangan marah. Saya tak boleh jadi cerita ke? One, two, go. Go. Ni. Okay. Sekarang ya Pak ya. Idea dia bagus. Dia nak bagi tahu, dia ingat tau. Walaupun dia budak muda, budak bagus. Tapi dia ingat. Tapi bagus dia, bagus. Babak-babak yang standard dalam filem Melayu. Ha. Tapi aku kali ni, malam ni, untuk para penonton di rumah dan juga di sini, aku tak nak tunjuk babak-babak yang standard. Habis? Aku nak tunjuk babak-babak yang aku nak buat tapi tak dapat buat. Babak-babak dalam filem yang kau nak buat ni, tak dapat buat. Tak usah buat. Lah, eh, kau kena ingat aku yang bawa kau kemari tau. Tahu, tahu. Kau balik pun tumpang aku tau. Okay. Kau ni suka mungkir lah. Okay. Cuba ini, kita buat. Ini babak orang tak pernah buat. Cuba aku nak tengok aku juga. Aku nak buat satu filem. Aku nak buat satu babak. Satu babak je, tak banyak. Satu babak yang mana semua bangsa akan faham. Kita orang Malaysia. Aku nak pakai orang hutan. Ada? Kat mana? Mujung. Ha? Museum, museum. Museum tu keris lah. Mana ada museum ada binatang? Zoo. Zoo. tapi zoo dah tutup dah. Tengah malam, tak ada. Tapi kalau tak ada, kau nak buat macam mana sini? Itulah, kalau ada, aku ingat kalau kau jadi kejap boleh orang hutan. Cuma? Kau sekejap je, action je macam orang hutan. Ini kita nak tunjukkan kepada dia. Betul lah, kau nak tunjuk pada betul. Kau ni tak tahu apa-apa kan aku dengan baju kot macam ni, kau suruh pakai orang hutan. Kadang-kadang dekat syarikat monyet pun pakai kot juga. Tahu ke? Itu monyet. Cuba je lah. Kau biasa tapi tak boleh betul-betul lah. Tak boleh. Engkau tak boleh. Engkau jatuh. Engkau macam boleh jadi orang hutan. Engkau tak boleh. Okey. Gaya orang hutan macam mana? Gaya. Ha? Yang kau biasa tengok gaya orang hutan. Tahu. Macam mana? Cuma. Yang dekat zoo tu. Yalah, yang macam mana? ini orang hutan yang buasim ni. Cari yang sehatnya lah. Cuba kau buat, tengok. Ya, bagi tepukan orang hutan. Bagi tepukan. Kau ni betul-betul tak apa. Kau suruh orang tepuk aku buat apa? Tepuk dengan aku, sebab kita, nama aku jangan kata aku tak, ni orang hutan. Kita kena bangga dengan kemampuan yang kita boleh buat. Kena bangga. Okey. Hei, orang hutan. Pandai, kau tak payah suruh kau dah buat. Semangat. Hei, orang hutan. Tak bunyi pun, dia jauh pada bunyi dia. Dia batuk lah. Ini orang hutan sakit jantung. Aduh. Hei, orang hutan. Hei, tak sangka bodohnya manusia. Ada orang tu? Apa? Kau cakap tak sangka bodoh. Kau kata tak sangka bodohnya manusia akulah. Kau kata aku tak bodoh ya? Apa pasal kau nak marah? Apa pasal kau kata tak sangkanya manusia? Aku cakap, hei, tak sangka bodohnya manusia. Engkau tadi apa? Aku orang hutan ni. Apa tu? Kau cakap lah, aku kata. Aku tak nak jadi orang hutan lah. Oh, tak boleh, nampaknya babak aku ni sampai bila-bila dah tak boleh tayang. Dah dah, aku tak mahu menonton ni. Okeylah. Kau panggil anak kau tu sekejap. Meh, Nabil. Nabila! Tawan-tawan. Ini memang pengen pelik sikit. Okey, itulah dia. Lebih kurang. Jadi kami berdua mengucapkan terima kasih lah kerana Nabil sudi datang jemput kami. Kerana kami rasa malu lah. Lain lah dia muka tak malu kan nak datang. Okey, aku minta maaf. Mana lebih kurang? Ya. Ha? Dato' Yaya Sulung. Terima kasih lah. Uncle A. Al-Badu. Terima kasih. Right. Terima kasih. Nanti kat dalam. Jangan bertumbuk lah dalam tu. Sampai di sini.